melalui Persatuan Malaysia bahawa minta disediakan satu ruang setiap pukul 1 dan 2 ruang untuk kami bersosial. Pak, faham? Salah tak? Tak. Okey. Dia kata, you're praying. That's part of our socialize. That's how we socialize between each other. That part of our social culture. Ini, pengalaman seperti ini amat bermakna pada kamu dalam menempuh kehidupan. Ini mematangkan kamu. Engage. Lepas tu Ustaz dalam banyak perkara, macam di tempat Ustaz duduk di UK tu, tempat Bourbon, Dr. Sri pernah datang, dia kawasan dia panggil rundown area. Atau dalam bahasa UK dia panggil rough area. Bahasa baku dia panggil roof area kan. Kawasan itu, banyak kes. Apa kata dia kena baling lah dan sebagainya. Jadi ada beberapa orang lari. Orang Arab, orang Malaysia. Ustaz kata tidak, ini bukan cara kita, umat Islam bukan dia ajar cara kita. Kita kena engage. Sama dengan pihak berkuasa, sama dengan pihak komuniti, sama dengan pihak yang terlibat. Kenapa dia buat macam ni kita kan? Jadi kita cari ruang, menggunakan minda mereka, menggunakan bahasa mereka untuk berikan ruang kepada kita. Kalau dia betul nak lawan juga, kita kena kreatif lah. Kreatif. Jangan, bukan kita nak berlawan. Kan? Tapi kita nak cek ruang di dalam undang-undang mereka untuk keperluan kita. Dan ini antara pengalaman yang mematangkan kita untuk menempuh hari kehidupan. Ustaz kata pengalaman seperti ini amat berharga wey. Sebagian daripada dakwah, daripada jihad ni. Tapi jihad dengan bentuk yang subtle, cerdik lah. Tapi jangan sampai bergaduh macam, oh ini hak kami sebagai Muslim. Tak, kita tak gunakan bahasa tu. Malaysia, part of our culture, part of our way to socialize with each other, semuanya jemaah. That's the way we socialize with each other. Kan? Kalau lah benda ini logik boleh diamalkan sini, bolehkan. Kalau tak logik, tak payah fikirkan cara lain. Tapi cara yang fikir tadi buat sementara ni macam yang Dr. Sri jawab. Ada soalan? Satu soalan lagi. Dia lebih kurang soalan sama soalan tadi, cuma dalam masalah yang berbeza lah, tapi lebih kurang sama. Kami belajar tahun 3, tahun depan 4th year ada surgery. So dalam surgery ni pelajar muslimah dia kena tukar baju, pakai scrubs yang lengan pendek, kena buka tudung. Dan bila macam biasa lah, dia orang tak nak terima kita orang punya permintaan lah. Sebab dia orang kata dah datang negara kami, universiti kami, kena terima cara kami. So dari segi tegah lah, apa yang boleh kami buat lah. Sebab dia orang nak kami pakai surgery cap tu, tapi dia cover rambut je kan, dia tak cover tepuk semua. Dan saya dengan pendek, dan surgery cap tu pun duduk sini lah, air cahaya. Dari segi fesh lah. Adakah itu memang tidak ada sama sekali ruang? Setakat ni dia orang tak nak terima permintaan kami lah. Setakat ni. Tapi kami pun ada yang cuba minta. Ya, kalau yang seperti itu, kerana tadi macam solat je kita ada beza sikit. Kerana kita ada pilihan. Ini dia ada agak sikit kita, kerana terpaksa kita menggadaikan perkara tu, iaitu tentang masalah aurat. Maka anda melihat, pertama untuk sahabat-sahabat semua kena berjuang sehingga peringkat kata memang habis lah, tak boleh lah. Ketika itu sedangkan ilmu juga diperlukan. Jadi benda tu barulah kita nak boleh klasifikasikan sebagai darurat, kerana kita perlukan ilmu tu. Dan seperti mana kata pada fuqaha, wa daruratu tuqaddar biqadariha, dan darurat itu disukat dengan keperluannya. Sukat keperluannya maksudnya bila kita kata suatu benda tu darurat, kita perlu untuk menggunakan peruntukan darurat itu dengan kadar keperluan darurat saja. Artinya kalau masa tu saja, lepas habis saja yang tu, terus kita kembali kepada pakaian kita yang asal. Dan itulah juga yang ingat dibuat di Perancis. Orang Arab pun terpaksa masuk universiti, dia terpaksa keluar daripada pagar ya, pakai tudung balik. Dia pakai tudung balik. Itu kaedah. Kita ini kaedah ni biasalah kan. Macam kita masuk dalam satu tempat tak ada makanan, yang ada hanyalah khinzir. Kita makan dengan kadar untuk boleh
hidupnya tak ada lah kata ini kita buat sambal kicap sikit, buat goreng ni sikit, sambal ni sikit, gila lagi nak belas sambal sini. Jadi tak, kita hanya makan dengan kadar-kadarnya saja. Dan begitulah hidup Allah. Ni apa, tak buat sikit, saudara Ijo je. Dia tuduh steroid untuk nak pergi apa ke mudahan untuk promote benda ni yang sekarang ni. Kalau boleh insyaAllah dia akan cuba negotiate dengan pihak industri. Dari mana ni? Dari Malaysia. Dari Malaysia? Okay. PPIM buat? Kumpulan Puteri Specialist Center. Oh, okay. Tapi ini pun tak ada benda. Tapi macam dekat tempat kami, dekat Sadat Sekarawel tu, bincang juga isu mengenai benda ni. Kemudian last year, saya sendiri berjumpa dengan Wise Dean. Bincang dengan dia dan kita beritahu kita punya pendirian, kita beritahu kita punya keadaan. Alhamdulillah dia boleh faham, dia boleh faham. Dia cuba berbincang dengan apa nama director of hospital tu kan. Kemudian dia bagi feedback yang positif lah. Mungkin ni polisi tempatan atau polisi hospital tu sendiri kot. So mungkin kita boleh try cuba negotiate lagi, mungkin kita boleh guna bagi option ataupun kita boleh guna pengaruh embassy ke sebagainya. Sebab benda ni sebenarnya mungkin director hospital dia bukan satu seluruhan check. Tapi macam dekat Radek dia terima, dia kata dia akan cuba, dia benarkan pakai tudung tu tapi atas tudung tu dia pakai scarf. Tapi ini Ijo ya, kredit pergi. Tak, dia benarkan secara rasmi ya? Secara rasmi, bukan dia bagi dia cakap dengan saya macam itulah. Nak tahu betul tak next year lah. Tapi dia cakap macam tu. Ada email dia. Okey. Simpan email tu. Dia boleh jadi presiden untuk apa ni hospital yang lain lah kalau diperlukan nanti. Dan saya nak ruang embassy penting ke? Sebab dekat sini universiti perlukan kita. Sebab kalau dia tak nak ni, depan ni kita minta embassy hantar Nadek, tak yang hantar ulamak tadi. Tak, kita kena guna juga sebab dia bisnes kan kita kan. Jangan embassy pun anggap benda tu tak penting sudah. Setuju. Embassy okey. Embassy sangat ni hubungan banyak. Boleh dibawa berbincanglah. Okey, ada soalan? Sekejap, sebelum nak pergi entah nak ingat kita pergi sekejap. Tak. Ini akhwat ke? Sister. Oh ni. Oh, tarikat Ustaz Masih sebut. Saya nak tanya, kenapa orang masuk tarekat? Tarekat tu apa? Tarik ikat. Kadang-kadang, apabila, tak apalah kita bukan kata tak mau meraihkan pandangan orang lain, kan? Di Malaysia sekarang ni mula berkembang tarekat dan seumpamanya. Saya ada menulis tentang buku tarekat ni. Tapi manusia bila dia mengamalkan agama, manusia apabila dia mengamalkan agama, tujuannya ialah untuk dia sampai kepada Allah Ta'ala. Adakah jalan yang Nabi tunjuk ni tak cukup sehingga kita perlu pergi cari jalan untuk syiar tarekat? Apa yang dia nak buat dalam tarekat? Kalau dia kata dalam tarekat ni nak ajar kita supaya solat khusyuk, solat khusyuk ada dalam hadis. Kita nak ajar zikir-zikir Nabi dah ajar. Sehingga Ibnul Imam dia menyebut satu perkara di dalam Silahul Mu'min, satu buku tentang doa dan wirid. Dalam buku berkenaan dia ceritakan Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala telah ajar untuk manusia ini doa. Dalam doa, cuba tengok dalam doa-doa dalam Quran, ada mengandungi tauhid, ada mengandungi hukum, ada mengandungi makna ibadah, berbagai-bagai makna. Kemudian datanglah satu kaum yang jahat. Dia tak sebut, tapi dia masukkan sebagainya pemikiran kesukurannya yang bukan-bukan ini. Mereka ini datang, mereka ajar kita wirid-wirid yang mana tidak pernah diajar oleh Allah dan Rasul. Dan wirid ini disandarkan doa Nabi Khidir. Umpamanya. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Kita tanya, bila kau jumpa Khidir? Sehingga hantuah pun jumpa Khidir. Dalam cerita Melayu lama.